Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Putra di channel Putra Squad. Oke, di video kali ini saya nak buat travelog ke Perak. Pada 23 hari bulan 12 hari itu saya pergi ke Perak bersama anak dan istri saya untuk bercuti di Bukit Merah, kalau tak silap di Bukit Merah. Plan ni istri saya yang buat, tapi kita terpaksa ubah plan tu sebab ada hal-hal tertentu. So jadi kita terpaksa ubah lah tu. Okey. Tanpa membuang masa lagi, anda lihat video ini sehingga habis. Okey, jom. Yes, 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 yes. Okey, saya tunjukkan barang-barang yang saya bawa bila saya pergi bercuti ataupun pergi ke mana-mana. Okey, ni dia. Ni ialah barang-barang yang saya bawa. Banyak juga nak mengemas lagi. Jom. Tolong saya kemas barang ni. Okey, jom. Okey, barang semua dah kemas, tinggal nak masuk dalam kereta je. Okey, jom kita bawa barang-barang ni pergi dalam kereta. Okey, sekarang berada di R&R, R&R restoran di Jantas Sungai Buloh. Singgah sini kejap untuk makan-makan ni. Masuk dekat tol apa? Masuk dekat tol Kelai A. Sekarang berada di restoran di Jantas Sungai Buloh. Dan selepas makan dan minum ni, lihat kejap akan meneruskan perjalanan ke Perak. Okey, jom. Lagi satu jam setengah. Okey, sekarang kita akan meneruskan perjalanan ke Ipoh. Jam menunjukkan pukul 10.57 dan perjalanan mengambil masa dalam 3 jam. Kalau dalam 3 jam, pukul 11, 12, 1, dalam pukul 2 kita dah sampai. Ngam-ngam, check-in. Apa check-in apa? Homestay ya? Check-in homestay. Okey, jom. Kita sekarang ingin pergi ke masa depan melalui lorong ajaib. Kita sekarang di 2017, ingin pergi ke 2050.
Dengan melalui lorong ini, kita akan cepat sampai ke destinasi. 5, 4, 3, 2, 1. Rambutan. Rambutan kencing. Okey, sekarang kita berada di mana tadi? R&R Sungai Perak . Kita berehat dulu sini sebab tadi melayan jam. Total sampai sekarang ada dah 8 jam perjalanan sebab menempuh jam. Patutnya 4 jam dah sampai dah ni, dah 8 jam dah, 4 jam tadi kan. So kita decide untuk pergi berehat di R&R Sungai Perak. Kita beli lauk dengan air sebab nasi kita dah masak daripada rumah tadi. Cuma beli lauk lah, beli sayur je. Kita masak ikan ada. So lepas ni perjalanan dalam lagi 40 ke 50 minit macam tu lah untuk sampai ke destinasi. Okay, masih kita untuk makan sambung nanti. Okay, selesai sudah kita makan dan berehat. Sekarang ni kita nak meneruskan perjalanan ke destinasi. Kita berjalan dalam lebih kurang 40 ke 50 minit lagi akan sampai lah. Okay, jom. Perut sudah kenyang. Hati sudah senang. Hati sudah senang. Kenyang. Perjalanan pun panjang. Apapun kita atasi dengan jiwa yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 4:46 minit petang. Sudah menempuh perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan yang panjang, tapi masa yang panjang kerana kita perlu menempuh jam yang sangat dahsyat. Okey, telah mengharungi beberapa jam dalam perjalanan. Sekarang kita telah tiba di destinasi yang dituju, Surya Apartment, Bukit Merah. Okey, sekarang ni kita nak turunkan barang-barang dulu ni. Nak bawa pergi atas sana. Wush. Banyak barang-barang ni. Oh, pingsan. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Kamu tak tunggu dengan reception tadi? Aduh. Dan satu pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tak best dekat sini ni ialah tak ada tong sampah. Kita perlu mengusung sampah hulu ke hilir dengan niat nak cari tong sampah tapi tak jumpa. Tak tahulah. Daripada hujung sana, sana sampai hujung sana, dari tong sampah. Sekarang kita perlu membawa sampah tu ke hulu ke hilir untuk mencari, tapi tak ada. Kerana tong sampah. Tak ada. Dan sekarang ni kita dah sampai sini. Kita tunggu tingkat 2 dan orangnya tak muncul. Dan mana fokus? Fokus. Please fokus. Fokus. Yeah. Ha. Dan setelah beberapa minit kita menunggu, kita call balik orang tu. Dia cakap dia balik rumah dulu. What the? Oh. Nak suruh kita jadi tunggu kat sini. Patut kita datang, kita terus ambil kunci. Duit booking dah bagi, dah bank in awal-awal. Dan dah tahu kita nak datang hari ni.
Tadi sebelum sampai pun dah call, dah bagi tahu. Kata kencing, cuma. Dah sampai. Okey. Kita dah sampai dekat apartment ni. Dah sampai kat dalam bilik. Hello. Okey. Woi, tak ada sekali swimming pool pun kena bayar. Swimming pool RM8. Berapa? RM8. Oh, memang free. Dia dah tanya, dia dah tulis package kan sekali. Macam mana boleh cakap? Alah, itu company lain lah. Apa dia nak lain kali? Janganlah bagi. Janganlah tulis ada kalau tak ada. Kau pakai shampoo kakak? Warna kuning tu ya? Cas. Kuning tu, mana kakak pakai? Tu badan. Ini just. Apa yang paling penting bila saya pergi mana-mana ialah plug point kena bawa. Tidak susah nak cas. Ni apa benda ni? Apa besi dia ni? Cabut. Eh, plug pun tak hidup. Eh, betul. Plug ni rosak, tak boleh guna. Ni, aduh. Terpaksa cas. Keluar ke ruang tamu. Aduh, penat. Tak tahu nak buat apa. Just rasa saya nak berehat dulu. Tidur. Sekejap. Malam baru keluar. Tengoklah macam mana. Okay. Bye-bye. Okey. Berehat pun sudah, mandi pun sudah. Sekarang pukul 7:57, waktunya untuk kita keluar cari apa yang best dekat area sini. Jom. Okey, kita menuju ke lift sana. Untuk turun ke bawah. Gelap. Ampun tak hidup. Mana kita ni? Hai, sekarang kita berada di kedai makan kedai tom yam area berdekatan kat sini. Atau apa nama kedai ni? Tadi keluar je nampak kedai ni, terus singgah dan makan. Makan sate. Oh, ha. Makan sate. Ni Adhan. Apa nama tempat dia? Guna mic ni. Rakam kat sana kan jauh. Best macam tak bermain. Gambar kat Melaka masuk. Ha? Gambar kat Melaka. Ya. Yang ni betul kat Pulau Pinang. Apa? Kat mana tu? Kat Ipoh? Kat Batang Kali. Kita lalu Batang Kali ke tadi? Lalu? Lalu. Sebab Batang Kali je lah rumah Moksu saya kat Batang Kali. Okey, kita dah selesai makan, dah sudah makan dah, dah kenyang dah. Okey, kita pun dah mengantuk, saya pun dah ngantuk, isteri saya pun dah ngantuk. Kita akan kembali ke bilik, tidur dan sambung esok untuk ke destinasi seterusnya. Nak tahu destinasi mana? Kita lihat.
Okey. Kit merah ni ada apa yang best pun. Ah, ha, dia cuma yang best tu yang kat situ kat resort tadi lah, Lake. Apa? Lake Town Resort kat situ jelah. Bila kita keluar ni tak ada apa lah, semua kita nampak restoran ni. Inilah. Okey, sekarang kita kembali ke bilik saja dulu untuk berehat tidur. Okey, jom. Okey. Okey, itu saja cerita untuk hari pertama saya di Perak. Okey. Dan saya akan sambung pada hari berikutnya, hari esoknya di video lainlah. Mungkin saya akan letak video tu dekat atas ni, anda boleh klik ataupun dekat description ni saya akan bagi link. So, itu saja daripada saya cerita untuk hari ini, hari pertama di Perak. Okey. Okey, sedikit penjelasan daripada saya. Sebenarnya kami ke Perak memang dah ada perancangan, dah ada planning untuk kegiatan-kegiatan dan aktiviti kita. Tapi kita terpaksa ubah perancangan tu, ubah planning tu sebab ada sebab-sebab tertentulah. So, sebab tu kita kena ubah dan kita tak tahu lagi pada keesokan harinya tu kita nak pergi mana. So kita kena tunggu esok tu kita decide kita nak pergi mana, sebab perancangan asal telah kita ubah, perancangan asal telah kita batalkan. So kita perlu ke buat perancangan baru untuk hari esoknya kita nak pergi mana. Okey. Okey, jangan lupa tonton video seterusnya, episod kedua, hari kedua kami di Perak. Kalau ada link, mungkin saya akan letak di description bawah ni ataupun saya akan letak di atas ni, anda boleh klik untuk episod yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan atau ada apa-apa cadangan, boleh komen, boleh drop komen kat bawah ni, jangan segan. Dan kalau anda tak suka boleh dislike. Kalau anda suka boleh like dan boleh share kepada kawan-kawan anda ataupun ke media sosial. Okey, itu saja. Saya Ahmad Putra. Ini channel saya, Putra Squad. Sampai jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roger and out.